Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menegaskan bahwa dalam acara Open House Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak membahas soal politik. Hal itu disampaikan Abu Rizal saat ditanya apakah di acara Open House itu membahas wacana rekonsiliasi Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri usai pemilu 2020. Silaturahmi ya, namanya juga, nama juga lebaran. Ngobrol tentang makanan, tentang tadi ngapain itu aja. Namanya juga lebaran, silaturahmi. Dari Partai Golkar banyak yang datang nggak Pak di sini? Tadi Pak Teo ada. Yang lain belum kelihatan. Habis ini mau kemana Pak Ical? Habis ini agendanya apa Pak? Mau ke tempat lain. Ya. Terima kasih Pak Ical. Sampai membahas soal wacana-wacana rekonsiliasi nggak Pak? Mas, Pak Ical. Soal rekonsiliasi nggak Pak? Nggak bicara, masa bicara politik. Lagi lebaran. Terima kasih Pak. Selamat lebaran Pak. Pak Prabowo. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih batin. Selamat lebaran semuanya. Jangan lupa subscribe ya!